dari mana, Pak? Selamat malam semuanya. Aku baru ada di Kebab House Premium Quality dan ada di Jalan Monjali. Icip-icip kayak apa sih kebabnya? Buat yang penasaran, pokoknya mampir ke sini dan lihatlah kebab yang enak, yang endulita. Ada di sini tuh, mantap lah. Kita ceki-ceki nanti dibungkus-bungkus kayak apa ya. Baunya udah menggoda banget. Kita fokus ke dokumentasi. Ini rotunya sudah dipanasin tortillanya. Terus sampai kering. Tunggu sampai kering. Jadi cara bikinnya seperti ini. Kita kecrot-kecrot ini. Ya, usaus. Sambel-sambel. Kita taruh dagingnya sesuai dengan feeling ya. Feeling so strong. Kita lipet-lipet kayak dompet ya kan. Jangan sampai ini lepas. Kita lem ya di sini. Dan biar gurih ya guys. Oh, biar gurih ya. Dan kering merata. Gitu. Nah, lalu kita panggang lagi. Jangan sampai lolos pokoknya isinya. Boleh. Udah mateng ternyata guys, tinggal nunggu dia dibolak-balik. Ternyata gitu. Kita tunggu sampai kebab ini matang merata ya guys. Oke, jangan lupa mampir ke Kebab House di Jalan Monjali. Nah, sekarang kita mau lihat gimana cara bungkusnya. Nah, akhirnya ada kebab sensasi doner Turki yang sudah mendarat di tanganku dan selamat menikmati.